Halo Sobat Sport, kembali lagi di Kabar Olahraga. Berikut hasil pertandingan pekan ke-22 BRI Liga 1 pada hari Rabu 2 Februari 2022, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal selanjutnya. Hasil pertandingan pekan ke-22 BRI Liga 1 pada hari Rabu 2 Februari 2022. Persita Tangerang bermain imbang 1 sama versus Borneo FC. Dan PSS Sleman kalah 2-3 versus Persik Kediri. Hasil pekan ke-22 lainnya, PSIS Semarang bermain imbang 0-0 versus Persebaya Surabaya. Jadwal BRI Liga 1 Indonesia pekan ke-22 pada hari Kamis 3 Februari 2022. Persikabo versus Bali United pada jam 20.30 live di video dan Indosiar. Klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia tahun 2022. Arema FC memimpin dengan koleksi 47 poin. Diikuti Bayangkara FC dengan koleksi 46 poin. Dan Persib Bandung dengan koleksi poin 43. Sementara 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Persela Lamongan dengan koleksi 17 poin. Barito Putra dengan koleksi 16 poin. Dan Persiraja Banda Aceh dengan koleksi poin 11. Top skor sementara BRI Liga 1 Indonesia tahun 2022. Idijas Pasojivik memimpin dengan koleksi 14 gol. Diikuti Yosef Sejari dan Ciro Henrikua Alves dengan koleksi 13 gol. Top asis sementara BRI Liga 1 Indonesia tahun 2022. Taisa Marukawa dan Riko Simanjuntak memimpin dengan torehan 7 asis. Top twin sheet sementara BRI Liga 1 Indonesia tahun 2022. Adilson Dos Santos dan Awan Seto Raharjo memimpin dengan total 10 kali clean sheet. Itulah hasil dan jadwal terbaru BRI Liga 1 Indonesia tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.